Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Kejarlah akhirat, dunia pun akan ikut kita, kata Fata Amin. Tak salah nak rasa nikmat dunia, asalkan kita seimbangkan dengan akhirat. Demikian perkongsian pelakon kegilaan ramai, Fata Amin membicarakan soal rezeki tidak putus yang dikurniakan Allah kepadanya dan keluarga. Fata atau nama sebenarnya Abdul Fata Muhammad Amin berkata, paling penting setiap perkara perlu diseimbangkan dengan mencari pahala sebagai saham akhirat. Kejarlah akhirat, insya Allah dunia pun akan ikut kita. Betul, rezeki tak pernah salah alamat. Kita tolong orang dapat hadiah, tapi hadiah kali ini memang lain daripada yang lain. Bila kita mudahkan urusan orang lain, insya Allah urusan kita dipermudahkan juga, katanya menerusi hantaran dalam Instagram. Titipan peringatan itu dikongsikan menerusi video lakonan bersama seorang ahli perniagaan wanita yang mengusahakan sebuah butik beg tangan berjenama.